tolong ya, ini nanti sama Daker tolong disampaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini pukul 10 waktu Arab Saudi. Kita semalam transit di Hotel Madinah, dari Mekah ke Madinah transit dulu semalam, dan hari ini kita mau pulang ke Indonesia. Kita mau menuju ke bandara Madinah. Nanti persiapan kita insya Allah terbang, take off itu sekitar 3:30 PM. Ya, alhamdulillah semua perjalanan haji dari Solo, dari Benda Brebes, Solo, Madinah, terus ke Mekah, semuanya berjalan lancar. Semua jamaah melaksanakan ibadah dengan lancar dan tidak ada satu kekurangan apapun. Tapi sedikit ada satu orang, yaitu burung siah, yang ternyata tidak bisa ikut pulang dengan kita karena kondisi kesehatannya yang belum pulih. Pada saat akhir-akhir kemarin kita mau pulang, beliau dirawat di rumah sakit Al Nur Arab Saudi Pak di Mekah. Mudah-mudahan nanti beliau diurusin sama negara pulang dengan selamat dan sehat walafiat sampai ke Indonesia. Perjalanan sekitar 20 menit sampai 30 menit dari hotel. Kita transit menuju ke bandara Madinah. Ya, nggak tahu ini pemerintah baru kali ini memindahkan rute Jeddah Solo bagi jemaah yang sudah berada di Mekah, harus pulang dulu ke Madinah baru terbang ke Solo. Padahal biasanya kalau sudah di Mekah ya pulangnya dari Jeddah, tapi ini dipindahkan dulu ke Madinah. Sudah masuk ke parkiran bandara, kita tinggal nanti turun dan kita menunggu untuk take off. Kita 2:30 PM ini baru 10:30 PM, tapi kita harus menunggu karena banyak dokumen dan lain-lain yang harus disiapkan di sini. Jadi kita datang lebih awal karena rombongan ya, jadi kedatangan kita harus awal dan harus berbarengan. Mantap perjalanan.
Ini sudah sampai ke Bandara Madinah. Ini sedang pembagian koper. Sudah di Bandara Madinah, kita sudah masuk di tempat gate 115. Mudah-mudahan lancar perjalanannya. Nanti kita berangkat 3:30 sore waktu Arab Saudi dan sampai di sana 8:00 pagi waktu Indonesia. Buan, evolusi saya buan, izin ni. Kaci, mungkin bisa. Kita lagi menunggu di Dunkin Donut untuk istirahat sejenak. Kita nanti berangkat sekitar jam 3:30 atau 3:30 waktu Arab Saudi. Ya. Alhamdulillah jemaah semuanya sudah masuk di ruang tunggu. Dan mereka yang bawa zam-zam alhamdulillah dipersilakan bawa, gak apa-apa. Dan yang penting gak bawa gunting, benda-benda tajam, mereka gak boleh. Yang kalau bawa zam-zam, boleh. Bawa tas lebih dari satu, boleh. Boleh. Tapi ya, ya begitulah, namanya juga peraturan ya. Kalau nggak dilanggar ya nggak seru. Tapi ini nggak boleh dicontoh ya. Ini nggak boleh dicontoh dan ini tidak baik. Ini tidak baik. Oke. Okay. Ini pesawatnya sudah siap. Orang-orang juga sudah pada siap semuanya. Tinggal naik ke pesawat. Cater malam. Gimana Pak? Aman Pak? Ngopo to tat? Ini ada apa ini terdampar di Bandara Madinah? Apakah dia orang hilang atau apa ini? Tolong. Tolong ya, ini nanti sama daker tolong disampaikan ya, ini ada orang hilang. Alhamdulillah hari ini sekarang pukul 2:30 sore waktu Arab Saudi, kita sudah berada di pesawat. Emang lebih cepat ya ininya masuknya, tapi take off-nya tetap nanti jam sesuai dengan penerbangan 3:30 sore. Mungkin masih ada 1 jam lagi kita menunggu karena panjang ini hampir 360 orangan dari depan sampai belakang. Kita berada di posisi belakang di ekor. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin.
katanya sih transit Kolombo, tapi nggak tahu ini mau transit di mana, tinggal ikutin saja ya sampai pulang ke Benda Brebes Jawa Tengah. Amin. Selamat sampai tujuan semuanya. Ini di Bandara India. Kita transit dulu untuk beli bensin. Bensin. Alhamdulillah, robbil alamin, sudah sampai di Bandara Udara Adi Sumarmo Solo. Boyolali, dengan selamat. Ini orang-orang sudah langsung bergegas untuk turun karena sudah kangen dengan tanah airnya, sudah kangen dengan kampung halamannya. Ya, alhamdulillah. Dan lawangnya si Cikok. Sabar. Menunggu. Ini perjalanannya masih panjang. Masih ada dari Donohudan sampai ke Brebes, Brebes sampai ke Benda, dari Benda baru sampai ke rumah. Sekitar sore baru sampai ke sana ya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin. Pak Yai aman? Aman, Bro. Mantap sekali. Dengan bersama Kiai Haji Imam Tobroni. Alhamdulillah para jamaah haji Indonesia kloter 24 pagi ini pukul 8:15 sudah sampai di Bandara Adi Sumarmo Solo dan sekarang sedang menuju ke debarkasi. Menuju ke asrama haji Donohudan Penyaya. Nah, ini semuanya sudah naik bis untuk menuju ke asrama haji. Ya.
Lo nyimam nanti? Besuri? Besuri? Amin. Amin.